Assalamualaikum teman-teman, jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara untuk memulihkan chat WhatsApp ya teman-teman. Karena mungkin ada foto atau chat yang penting terus terhapus sama kalian ya teman-teman. So sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini kalian bisa langsung aja buka WhatsApp kalian dan pilih titik 3 di atas. Setelah itu kalian bisa pilih setelan. Nah selanjutnya kalian pilih chat. Kalau misalkan udah dibuka nanti tampilannya seperti ini, kalian bisa pilih yang riwayat chat yang paling bawah ya teman-teman. Nah selanjutnya kalian bisa pilih yang ekspor chat. Nah yang paling atas ini ya teman-teman, kalian tinggal klik aja. Di sini kalian bisa cari chat sama siapa yang mau kalian pulihin. Misalkan aku pilih yang di ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah tampilannya seperti ini, kalau misalkan kalian mau pakai foto, kalian bisa pilih yang sertakan media. Nah otomatis video dan foto yang terhapus itu bakal kembali ya teman-teman, kalian tinggal klik aja. Nanti di sini kalian disuruh pilih mau kirimnya pakai apa. Misalkan di sini aku contohin aja pakai yang WhatsApp ya teman-teman. Nah kita langsung aja pilih WhatsApp-nya. Terus di sini aku mau coba kirim ke WhatsApp aku yang satu lagi ya teman-teman, yang ini. Nah nanti itu tampilannya seperti ini. Jadi nanti di sini ada bacaan riwayat chat ya teman-teman, kalian tinggal kirim aja langsung. Nah videonya itu balik lagi ya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian mau baca teks yang terhapus, kalian tinggal klik aja yang chat WhatsApp. Oke, setelah itu kalian bisa pilih yang lainnya. Kalau udah kalian bisa pilih Google ya teman-teman. Setelah itu nanti di sini bakalan ada chat kalian yang terhapus. Nanti kalian tinggal baca aja ya teman-teman, siapa tahu ada yang penting. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye-bye.